Pemirsa, fenomena langka di Laut Alor Kecil kembali terjadi. Warga menikmati fenomena air laut yang mendadak dingin seperti es sekaligus bisa berebut menjala ikan mati untuk dijual. Warga Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut beramai-ramai menikmati fenomena air laut dingin seperti air es. Selain berendam air dingin, sebagian warga memanfaatkan fenomena ini untuk mengais rezeki dengan berburu ikan-ikan kecil yang mati. Warga begitu senang bisa mendapatkan satu ember ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini mati akibat tak kuat menahan dinginnya air laut. Fenomena ini ditandai dengan adanya uap air laut di pesisir pantai. Keberadaan lumba-lumba memangsa ikan yang pingsan. Ada satunya over, senang sekali. Senang, bisa. Dari Allah, hari pertama, hari kedua ini dapat ikan gratis. Kita lihat dia punya tanah, uap di atas, di sebelah sana, dan ada burung itu terbang itu berarti sudah tabat ada. Pasti itu juga yang ada rezeki melintas. Fenomena alam laut dingin hanya terjadi di wilayah pantai Makassar dan Pulau Kepa. Fenomena ini hanya terjadi sekitar 1 jam dan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, Ayus melaporkan.